Om Roy, apa nggak baiknya tindakan Arya kita laporin polisi aja Om? Ini termasuk udah kriminal banget loh Om. Nino, Nino mau kemana sih? Nino mau pulang aja. Sapa dulu dong, ngapain juga ke kriminal? Cak, kriminal Cak, bukan terminal. Kriminal itu tindak kejahatan. Oh, maaf ya Om, maksudnya kriminal. Gimana sih? Kriminal tahu? Saya kira nggak perlu ke polisi. Ini masalah keluarga. Saya kira Arya cuma salah paham aja. Biar gimana pun dia adik saya. Saya nggak mau adik saya di penjara. Om Roy baik banget sih. Ya kan, Beno? Om Roy, mendingan sekarang Om Roy istirahat deh. Biar jebakan buat Arya, biar Beno sama Caca yang mikirin. Jebakan? Maksudnya gini, Om. Siapa tahu si Arya itu cuma pengen sertifikatnya aja, Om. Tapi si Reja nggak dibalikin. Makanya kita harus pinter-pinter, Om. Terima kasih, Beno. Dah, makasih ya. Maaf ya, jadi ngelibatin kalian semua. Nggak apa-apa, Om. Ya udah, Om siapin dulu sertifikatnya untuk jaga-jaga aja. Siap, Om. Ya. Siap. Ya. Udah paham jebakannya? Biar Beno yang ngatur strategi. Biar Caca pikirin juga. Lama amat ini nenek. Katanya dia mau bikinin kita makanan, Jang. Apa, Mas? Nggak ada bau-bau orang masak. Biasanya kan kalau ada orang masak, kita kecium. Udah sejam ini. Aduh. Asep. Nah, ini dia nih makan. Kamu udah pulang? Pulang kapan? Pasti belum makan. Nenek bikinin makanannya. Tunggu di sini aja. Sabar, Mas, sabar. Tadi dia bilang mau bikinin makanan. Namanya juga nenek-nenek. Udah telat, pikun. Sabar aja nunggu ya. Mending minum aja dulu. Gak mau gue. Gue pengen cepet-cepet beres nih. Mana makanannya, Nek? Kamu udah pulang? Kamu mesti lapar ya? Ya ampun. Nenek bikinin apa? Udah. Nek, Nenek, udah. Nenek di sini ya. Biar si Ujang, si Christopher yang bikinin makanan. Dia jago bikin makanan. Teman kamu? Tadi kan udah ketemu. Nek, Christopher, Nek. Oh iya. Ya. Udah, Jang. Nek, Christopher pamit ke dapur dulu. Cepet ya. Iya. Si nenek tahu nggak ya soal wanita misterius itu? Gue tanya aja deh, nggak ada salahnya. Nenek, saya mau nanya nih, Nek. Mungkin nenek tahu ada satu cewek. Dia itu suka bawa mawar putih dan suka ditaro di dekat belokan di pinggir jalan yang depan situ, Nek. Nenek tahu nggak? Ingat? Enggak. Salah juga sih gue nanya orang pikun ya. Saya yang salah. Saya. Nenek yang salah. Siapa yang salah? Saya. Saya. Saya yang salah. Saya. Yang salah siapa? Saya. Ya udah nenek. Jangan sayanya. Saya yang salah ya, Nek ya. Iya.